Halo. Video kali ini kita akan membahas first impression menggunakan ban JRC Fasti Pro. Oke. Ban JRC Fasti Pro ini sudah saya gunakan kurang lebih sekitar 2 mingguan. Jadi di sini kita bukan mereview ya, tapi first impression saya pribadi ketika menggunakan ban JRC Fasti Pro. Oke. Di Yamaha Mio S ini saya menggunakan ban JRC Fasti Pro. Saya menggantinya di untuk ban depan dan ban belakang. Di ban depan dan belakang saya ganti semua dengan JRC Fasti Pro setelah cukup banyak pertimbangan antara pilihannya FDR MP Junam, Corsa R26, Pirelli Diablo Corsa 2. Akhirnya saya memilih ban JRC Fasti Pro ini. Oke, di Mio S ini untuk ban JRC Fasti Pro di depannya saya menggunakan ukuran 80/80 ring 14 ya. Di sini saya untuk ban depannya saya menggunakan 80/80 ring 14. Untuk ban belakangnya saya menggunakan ukuran 90/80. Untuk harian, pilihan ukuran ban soft component ini JRC Fasti Pro ini termasuk yang paling lengkap ya. Jadi pilihannya untuk harian itu bisa digunakan, ada untuk ban depannya itu ukuran 80/80 dan 90/80. Maksimalnya itu untuk Fasti Pro dia diukuran 90/80. Kalau di FDR MP76 itu untuk ring 14-nya hanya ada satu ukuran 90/80. Kalau Corsa R26 itu ada ukuran 80/80 dan 90/80. Tapi pilihan saya karena ini untuk harian saya memilih JRC Fasti Pro dikarenakan batian atau alur pada ban ini lebih aman dan nyaman digunakan harian. Sini batiannya jelas dia lebih dalam ketimbang R26, Corsa R26. Terus di tengah ini ada garis. Ini adalah fungsinya untuk stabilisasinya. Oke, di first impression saya waktu pertama habis diganti ya, ketika dipakai itu yang dirasakan itu adalah stang bagian depan, setir bagian depan itu terasa berat, lebih berat dikarenakan bannya masih terlalu menggigit karena ban soft compound ini kebanyakan orang ketika baru pertama menggunakan, hari pertama menggunakan untuk jalan itu memang terasa terlalu lengket, dan setelah beberapa kilometer maka ban ini akan lebih terasa enak dan nyaman. Jadi ban JRC Fasti Pro ini udah saya ganti itu dikarenakan satu, ban Mio S itu udah mau habis dan sekarang lagi sering-seringnya hujan,
Jadi ketika digunakan untuk hujan itu masih aman untuk ban bawaan pabrikan US ya, BRC juga. Tapi ketika digunakan waktu gerimis, gerimis-gerimis kecil atau gerimis sedang, itu sangat-sangat licin. Jadi ban IRC Pasti Pro ini udah saya gunakan di kondisi hujan deras, hujan gerimis, dan first impression saya itu betul-betul nyaman dan lebih pede ketika menggunakan ban Pasti Pro ini. Mau kondisi kencang, kondisi trek lurus atau trek belokan, trek tikungan juga lebih pede menggunakan ban ini. Jadi ini adalah tampilan, oh ya, untuk di Mios ini kan untuk velg bawaan ini termasuk besar dan lebar ya bawaannya, karena ban bawaannya itu ukurannya itu 110/70. Jadi pertama agak ragu ya, saya mau cari ukuran 100/80 itu ban shock compound ini nggak ada, susah. Jadi yang ada di 90/80. Jadi saya gunakan 90/80 di ban, di velg bawaan Mio S yang lebar ini. Jadi kondisinya seperti ini, masih terlihat ban itu masih bentuknya masih nggak terlalu berubah bentuknya. Jadi kondisinya masih terlihat bagus di Mio S, masih terlihat donat. Jadi mungkin sebagian udah pada tahu cara membedakan ban soft compound, medium compound, dan hard compound itu dengan ditekan menggunakan kuku. Kadang akan berbekas. Nah, ya udah meninggalkan bekas. Dan di platform-platform YouTube lainnya juga udah dites antara ban IRC Pasti Pro dengan Pirelli Diablo Corsa 2, itu komponnya masih terbilang lebih keras IRC Pasti Pro ini ya, ketika ditekan menggunakan congkelan ban itu. Jadi lebih dalam meninggalkan jejak congkelan ban itu di Pirelli Diablo Corsa. Jadi secara otomatis IRC Pasti Pro ini digunakan untuk harian, masih terbilang awet ya. Jadi kelemahan berikutnya ban soft compound ini, dia kalau kita jalan di jalanan yang berpasir atau jalanan tanah, maka dia akan lengket pada bannya, lebih lengket daripada ban-ban medium compound atau hard compound atau ban-ban bawaan pabrik lainnya. Oke, inilah dia tampilan ban 90/80 ring 14. Sini kan saya mendapatkan, masih mendapatkan bawa apa namanya, buatan di tahun 2020 ya, produksi tahun 2020, jadi masih terbilang baru, belum expire. Ini untuk bagi kalian yang ingin mengganti ban soft compound untuk pertama kalinya, harap berhati-hati untuk hari pertama, itu dikarenakan kemudi atau stang depan, roda depannya akan lebih berat, jadi pas untuk belok itu seperti lebih agak susah ya, karena stang itu terasa berat karena dikarenakan kompon ini masih terlalu lengket dengan aspal, jadi kompon itu belum terlalu matang, jadi stang ini berat ketika mau belok, jadi bawaannya pengen cornering aja. Jadi harap berhati-hati ya, walaupun ban ini dikenal mampu melibas trek kering atau trek basah, tetap safety riding betul-betul harus diperhatikan, nggak boleh ugal-ugalan,
Saya menggunakan ban soft compound ini alasan pertama ya, demi keamanan ya. Kondisi musim hujan seperti sekarang ini, cuaca yang nggak nentu ini, kadang hujan, kadang gerimis, kadang panas. Kalau saya menggunakan ban YRC Pasti Pro ini lebih pede, lebih yakin. Dan ketika dibawa untuk jalan, jadi ketika kita mau di jalan yang kondisinya macet, tahu-tahu kita harus mengharuskan untuk mengerem mendadak, itu betul-betul terasa lengket, langsung kondisi ban itu betul-betul langsung berhenti. Beda dengan ban bawaan pabrik ya, ban-ban hard compound itu ketika direm terkadang bannya berhenti tapi tetap masih ngikut, kondisi motor ini masih jalan karena ban ini nggak, komponnya tuh nggak terlalu lunak di aspal. Jadi emang tuh harganya terbilang agak lumayan, tapi untuk ban YRC Pasti Pro ini ya harganya masih terbilang murah. Kemarin saya dapatkan ukuran 80/80 ring 14 dan 90/80 ring 14 itu di harga 580 untuk wilayah Batam ya. Dan itu di saya dapatkan di toko distributor. Jadi totalnya 580.000 depan belakang. Masih terbilang murah ketimbang ban Michelin atau Pirelli ya. Tapi untuk batiannya lebih aman untuk harian. Ini dia. Kulir bannya, batiannya juga masih dalam, menandakan kekuatan ban ini untuk dipakai harian lebih awet lah ketimbang R26 yang batiannya itu dangkal ya dan dikit. Ya walaupun sama-sama aman, tapi untuk harian disarankan ya lebih memakai seperti ini atau ban FDR MP76 ya. Oke, untuk videonya saya rasa cukup sampai sini aja. Jangan lupa like, share, dan yang terpenting bantu subscribe channel ini agar lebih berkembang, lebih semangat membuat konten-konten tentang Yamaha Mio S bagi teman-teman. Ada yang ingin memberikan ide konten apa, tulis aja di kolom komentar. Yang suka silakan like, yang tidak suka silakan di skip. Jadi cukup sekian. Jangan lupa subscribe. Salam satu aspal.